Hello, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okay guys, hari ni sebenarnya saya nak buat satu unboxing DJI Osmo Action. Okay, seperti mana yang anda tengok pada atas meja ni lah, DJI Osmo Action. Dan baru-baru ni sebenarnya saya ada beli barang ni dekat platform online Lazada. Di seller tu nama dia tak silap saya M4 Camera. Okay, kalau siapa-siapa yang pernah beli dengan M4 Camera ataupun seller M4 Camera tengok video saya ni, mungkin nak sponsor lepas ni ke. Okey, tu gurau je. Okey, seperti mana yang anda lihat dekat atas ni ada beberapa barang dan saya beli dengan harga RM1,199 tersedar sajalah. Okey, sebab baru-baru ni dia ada macam promosi bersebegitulah. Dan seperti mana yang korang lihat pada atas meja ni, untuk package ni dia akan bagi dengan sekali dengan ni memory card Lexa 64GB. Kalau beli asing ni mungkin mencecah harga puluh-puluh jugalah. Ok, selepas tu dia ada bagi package sekali dengan ni 53 in 1 kit. Ok, belakang ni dia ada bagi sekali lah barang-barang ni. Ok, tanpa menghabiskan masa, jomlah kita tengok apa yang ada dalam benda ni dulu. Ok, jom kita tengok apa yang sebenarnya ada dalam benda ni. Ok, okay, kalau benda ni nak buat pergi ke berenang ke ataupun hiking ke nak bersekal ke, dia all in one purpose. Maknanya dalam satu ni ada semuanya. Begitulah gambarnya. Okay, oh, okay. Sekejap saya telah buka. Okay, kita buka dulu. Okay, tadaa. Okey, nah, beginilah guys. Memang banyak dalam ni. Okey, ada ni untuk buat pergi ke dalam air supaya barang kita timbul. Ni boleh lekatkan dekat ni, boleh lekatkan dekat kita punya kereta, mamang apa semua. Ni mounting lagi sekali dengan tu postbag. Postbag jenama pulus. Okey, jadi untuk package ni maknanya dalam satu box ni dia ada 53 barang. Dan dalam ni dia ada head monopod, hand grip strap, chest strap, car suction mounts, seat post mount, tripod mounts, helmet strap, surface buckles, backpack rig mount, head strap, wrist strap mount, J hook, anti fog, floaty span, pouch bag, wrist strap, macam-macam ada. So maknanya dalam package ni dia sekali semua barang-barang. So kita tak payah pening-pening nak beli barang ni sikit, barang ni sikit, sebab mostly kalau mounting-mounting ni makan kos jugalah kalau kita nak beli satu-satu. Okay, siapa-siapa yang pernah ada GoPro ataupun action cam yang lain mungkin dia berfikir panjang lah, sebab benda-benda ni lah yang membuatkan kos kita lagi bertambah lah. Okay, jadi ni yang seperti yang saya tunjuk tadi, memory card Lexa 64GB. Kalau beli asing ni mungkin mencecah puluh-puluh ringgit jugalah. Dan okay, kalau kita beli sekali ni mungkin untung jugalah. Dan sekali ni kita boleh masukkan ke dalam Osmo Action kita. Okay, untuk bagi saya lah, kalau nak beli Osmo Action ataupun GoPro ke apa ke, kita kena fikir barang selepas tu kita nak beli. Maknanya maksud saya macam adapter untuk mic ke,
seperti yang saya mention tadi lah, barang-barang yang selain daripada main kamera kita tu lah, selain daripada main kamera kita tu, kita kena fikir jugalah barang-barang yang side-side dia tu, sebab makan kos juga nak beli ni, bukan pakai mulut je, pakai duit. Okay, jadi ni lah main kamera kita. Okay, seperti mana yang anda lihat ni, dekat depan ni dia ada tulis Osmo Action. Okay, Focus, okay, Osmo Action dan DJI. Tepi ni dia ada www.dji.com, logo DJI tu sendiri. Dan dekat belakang ni dia ada tulis lah. Okay, nampak ke? Okay, dekat belakang ni dia ada tulis dual screen 4K HDR, 19mm waterproof, Rocksteady ni nak bagi kita punya footage tu stable lah, 4K 60p dan 1080p 8 kali, mungkin 8 kali slow-mo ni. Dan biasanya kalau 4K saya tidak guna sangat, sebabnya mungkin paling-paling pun Full HD ataupun HD lah, sebab saya rasa 1080p ataupun Full HD ni masih relevan lagi lah untuk dunia media sosial ataupun YouTube lah. Okay, dan dalam ni kita akan ada camera frame, bateri USB-C, quick release, curve, battery case, lock screw dan flat chest mount. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak bukalah, orang kata unbox benda ni. Okay, jadi saya tidak sabar untuk membukanya guys. Okay, kita buka slow-slow. Nampaknya kena bukanya pisau lah. Okay. Wih, agak susah juga guys. Kita buka kotak dulu. Bunyi ya, dengar. Nikmat. Okay, bagaimana nak buka ya? Okay, ni kita kena buka kat sini. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Alright, inilah dia. Okay, so beginilah dalam dia. Okay, nampak ke guys? Okay, beginilah dalam dia. So inilah main camera kita yang ditunggu-tunggu, yang digembar-gemburkan tu. Okay, inilah dia. DJI Osmo Action. Fuh, terasa agak premium. Kita pegang pun rasa macam sesuatu yang agak amazing. Jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. So basically tak ada lah. Dia ada kamera, lepas tu kotak ni satu. Okay, kotak ni kita letak dekat tepi. Kita buka dulu, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okay, di sini dia ada ni curve mount. Lepas tu dia punya kabel. Oh, agak susah buka dia. Ni kabel USB-C. Dan ni mount dia. Kabel USB-C tadi. Okay, ni mount lagi. Dan ya, yeah, last sekali kita punya bateri. Nampak ke? Okay, yang bagusnya DJI ni dia sediakan bateri ni dalam case ni. So maknanya kita punya security untuk bateri ni lagi selamat lah kalau kita nak pergi ke mana-mana setelah kita tak guna kita punya DJI ni. Kita boleh letakkan bateri kita dalam ni. Okay, ni bateri dia.
So yeah, this is bedridden. Alright. So kita buka dulu dia punya frame. Okay, macam mana nak buka ni? First time kan, maklum lah. Okay, macam mana nak buka ni? Okay, begini rupanya. Okay, kita tolak, tolakkan dia. Okay, alright, dah buka. So untuk masukkan bateri dia agak senang je. Saya ada lah tengok review-review dekat luar ataupun YouTuber dekat Malaysia. Dia kata kita punya ni pastikan dia masuk, dia bunyi klik. Pastikan tiada benda orang tu, rasanya tak silap saya. Lepas tu dia akan bunyi klik, maknanya dah masuk lah tu. Okay, tak ada apa ke, dia tak ada dah warna orang kat sini. So maknanya bateri ni dah masuk lah. Okay, so basically dia ada button, button quick switch kat sini. So fokus, okay, quick switch, button record, button record, dan button untuk display, power, display on, display off. Ni kita punya shutter, quick switch. Okay, begitulah. Okay, jom kita try on. Okay, ni dia suruh setting English. Okay, skip, kita skip. So untuk tarikhnya kita kena setting 2020. Okay, kita buka dulu dia punya ni. Nah, ni adalah stiker dia. Dan saya dengar di iOS mention kita boleh guna dua screen, maknanya untuk kita vlogging. Okay, vlogging begini, maknanya kita boleh tengok screen kita dekat depan ni. Maknanya senang lah kita nak tengok framing kita betul ke ataupun tidak. Okay, dan feature-feature untuk quick switch dia pun agak menarik. Sebenarnya begini sih, tap to switch mouse ke begini. Saya masih belum explore lagi, nanti saya akan explore. Okay, tekan dua kali dia akan ada screen dekat depan ni. Nampak ke? Gitu. Okay, maknanya hello, hai, nampak diri saya, senang saya nak framing. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang ke channel Afiz Mai. Okay, dan sekarang ni saya tengah vlogging bla bla bla. Okay, sekarang ni saya tak masukkan SD card, jadi saya cuba try lah tengok bagaimana. Okay, alright. So kesimpulannya, untuk harga RM1,199, korang boleh dapat 53 barang in one kit ni daripada Fulus. Dan apa lagi, ni kita punya memory card, dan DJI Osmo Action. Saya rasa ia satu pelaburan ataupun investment yang sangat berbaloi lah kalau korang ada pitih ataupun duit yang lebih. Yang saya rasa untuk investment action camera ni, untuk vlogging, saya syorkan anda beli DJI Osmo Action. Kalau nak beli GoPro mungkin tidak mampu lagi, dan saya syorkan DJI Osmo Action ni lah kepada anda semua. Okay, jadi sebenarnya saya beli DJI Osmo Action ni ada beberapa sebab lah. Mungkin next video saya akan beritahu kepada anda semua. Dan jangan lupa untuk stay tune, insyaAllah saya akan banyak lagi konten untuk DJI Osmo Action ni. Dan saya harap anda semua boleh subscribe, komen, like dan share. Kita jumpa di lain video lain hari. Mungkin lain-lain hari saya akan bercerita tentang DJI Osmo Action. Dan saya ada satu video untuk anda. Video ni mungkin akan menggemparkan anda semua. Okay, jadi tunggu untuk next video. Bye-bye.